Aktris Jung So Min resmi hengkang dari Alchemy of Soul season yang kedua. Banyak penonton yang terkejut dengan akhir cerita tokoh utama pada drama ini, yaitu Jang Uk dan juga Mudok. Alih-alih menikah seperti yang diharapkan oleh kebanyakan para penonton, Jang Uk justru dibunuh oleh Mudok dengan pedang Naksu. Meskipun akhir cerita yang membuat para penonton kecewa, namun para penggemar masih menantikan drama Korea Alchemy of Soul season yang kedua. Season yang kedua akan tayang pada 10 Desember 2022 nanti. Namun TVN telah mengkonfirmasi bahwa tokoh utama yaitu Jung So Min tidak akan melanjutkan perannya di Alchemy of Soul season yang kedua. Pihak drama ini juga telah merilis daftar pemain utama wanita yang akan diperankan oleh Go Yeon Jung. Tentu saja banyak penggemar yang tidak rela jika Jung So Min benar-benar digantikan oleh Go Yeon Jung yang tidak akan muncul di season yang kedua. Instagram Jung So Min pun langsung ramai diserbu oleh para penggemar. Kebanyakan yang belum siap melepas kepergian dari Jung So Min di drama Korea ini. Hal tersebut terungkap dalam komentar unggahan terbaru dari Jung So Min. Jung So Min membagikan kenangan pada pemutaran episode akhir Alchemy of Soul season yang pertama. Ia pun menulis di caption. Unggahan itu pun dibanjiri komentar penggemar yang merindukan kehadiran Jung So Min di season yang kedua. Rumor bahwa Go Yeon Jung akan menggantikan Jung So Min telah tersebar sejak awal Juli 2022 lalu. Namun pada saat itu pihak drama masih belum bersedia memberikan komentar terkait isu terkait hal tersebut, karena akan menjadi spoiler. Shin Seung Ho yang berperan sebagai putra mahkota Go Won pun memberikan sedikit spoiler untuk season yang kedua nanti. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Star News, Shin Seung Ho kembali melihat kembali kesimpulan dari Alchemy of Soul dan berbagi. Shin Seung Ho pun memuji lawan mainnya yaitu Jung So Min yang memerankan karakter utama Mudok dengan mengatakan, dia pun menambahkan, meskipun kemungkinan itu benar-benar terjadi tidak tinggi, ada beberapa pemirsa yang sangat mendukung garis cinta antara Mudok dan juga Go Won. Meskipun di part pertama di Alchemy of Soul telah berakhir, para pemain sudah sibuk syuting untuk part yang kedua. Shin Seung Ho berkomentar kembali,